Salam. Halo teman-teman semuanya. Ya. Apa nih bro? Salam sejahtera. Salam siang, selamat siang bro. Siap. Nah kali ini saya main lagi ke Victoria Motor nih teman-teman. Setelah libur Lebaran, kita akan cek mobil di sini seperti apa harganya dan ada mobil apa aja ya bro ya. Ya siap. Nah tapi di Victoria Motor ini perputarannya luar biasa cepat sekali nih teman-teman. Udah banyak mobil yang laku. Jadi kita review mobil yang ada sekarang aja ya bro ya. Ya siap, silakan. Nah bro, mungkin ada ya. Teman-teman dari channel YouTube Om Andre belum betul. Tahu nih betul. Alamat lengkap dari showroom Victoria Motor ini ada di mana ini? Baik, gampangnya sih via search Google ya, Google Map. Itu patokannya sih Danau Cipondo. Jadi sudah ada dekat Danau Cipondo, kurang lebih sekitar 100 meter lah dari danau. Dari Danau Cipondo ya? Iya, jadi kalau misalkan cari alamatnya tinggal search di Google aja. Iya, tulisannya gampang. Victoria Motor, Victoria nanti langsung Motor. Ketemu ya? Iya, betul. Oke, sekali. Tapi kalau teman-teman semua ingin janjian nih, pengen datang ke sini, bisa hubungin langsung Bro Aldi, nomor telepon dan WA-nya berapa ini bro? Di nomor saya 0812-8270-5157. Oke, nomor telepon dan WA-nya ada di atas video dan di deskripsi ya teman-teman. Nah, di Victoria Motor ini banyak banget mobil-mobil fast moving nih. Tapi di depan kita ada mobil yang buat mobil hobi juga ya. Ya, betul sekali. Tapi sebelum kita mulai nih bro, beli mobil di sini jaminan bukan bekas banjir atau tabrakan dong ya? Ya, pastinya. Pastinya bukan bekas banjir dan bukan bekas tabrak. Siap. Dan buat teman-teman yang tinggal di daerah Jabodetabek, bisa juga kredit ya bro ya? Bisa. Pokoknya bisa. Mampir langsung saja ke showroom, nanti dikasih harga spesial ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung lihat saja teman-teman. Nah, ya. Mobil yang pertama, ini ada mobil apa sih bro? Baik, ini saya perkenalkan mobil Mercy E200, tahun 93, Matic ya. Iya. Nah, ini pun masterpiece. Udah gitu, antenanya pun sudah otomatis naik. Oh, oke, okay. Ya. Electrical ya? Iya, electrical dan dalamannya two-tone color. Siap, masih ya, ori itu? Masih ori, seperti wah, itu. Keren. Jadi tuh. Mobilnya antik sih. Biasanya, ya. Biasanya mobil ini khusus untuk yang penggemar aja sih. Betul. Istilahnya. Kelebihannya masterpiece itu ada berapa unit kira-kira sih nah, di Indonesia? Nah, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah mohon maaf, build up karena CBU sih. CBU ya. Dari luar kurang lebih 2 sih kalau nggak salah ya. Mohon ya. Maaf kalau salah. Kalau teman-teman mungkin tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Iya. Oke, nah ini joknya kulit, interior rapi, mesin ya, kaki-kaki color. Sehat. Sehat, sehat. Sehat AC-nya semua. Dingin. AC dingin. Ini harga berapa ini, bro? Ini untuk harga murah, bro. Nggak jauh sama tahunnya, cuma 92. 92 iya, juta? Iya, betul sekali. Siap, cek unitnya. Teman-teman bisa sekalian test drive ya. Betul sekali. Oke. Wah, ban ini tebal semua ini? Iya, bannya ban baru, udah gitu peleknya asli. Siap, ya, bannya juga ban bagus misteri. Nih, teman-teman. Oke, 92 juta ada di Victoria Motor ya. Betul sekali. Dokumen semua hidup? Lengkap. Lengkap semua ya? Ya. Oke, kita lanjut deh bro. Siap, silakan. Nah, mobil yang pertama ada Mercedes-Benz. Mobil yang kedua kita ke sebelah sana bro. Baik, silakan. Ada mobil apa nih bro? Untuk yang kedua ini mobil Avanza. Mobil sejuta umat ya. Mobil sejuta umat. Tapi irit, ekonomis. Bandel juga bandel ya? Bandel juga, betul. Okay. Ini Avanza tipe E 2017. 2017? Nah, salah, 2018. Oh, 2018. Lupa kebanyakan mobil. Iya, tipe E ya? Ya. 2018 okay. Tipe E manual. Tapi kalau saya lihat sekilas kayak tipe G nih. Betul. Ini sudah upgrade tipe G. Cuma okay. Peleknya aja tinggal ganti pelek ya. Betul. Siap. Ini depannya sudah pakai chrome, sudah pakai chrome, sudah fog lamp, sudah spionnya sudah chrome juga. Jadi udah kayak tipe G lah. Belakang. Siap. Bahkan di belakang sudah ada spoiler dan lampu reflektor ya. Betul sekali. Keren, keren, keren. Jadi kilometer tinggal diganti. Kalau untuk kilometer sih kurang lebih sekitar 80 ribuan ya. Mm-hmm. Ya, ini tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Ya, untuk ini harga? Untuk harga murah, Pak. Mm-hmm. Cuma 136 saja bisa harga nego. Harga cash ya? Ya, 136. Oke, okay, 136 harga cash nego ya? Ya, betul sekali. Kalau mau kredit nih, DP dan angsuran berapa nih kira-kira, bro? Kalau untuk kredit ya? Mm-hmm. Kalau untuk kredit gampang, Pak. Untuk DP-nya cukup di angka 12 juta, tapi khusus Jabodetabek ya. Mohon maaf iya. Kalau untuk daerah lain masih belum bisa ya? Ya, masih belum cover seperti okay. Itu. Oke, kecuali kalau teman-teman tinggal di Jakarta ataupun punya kerabat di Jakarta ya. Betul, betul. Mungkin betul. Bisa dibantu nih teman-teman. Betul, betul. DP 12 juta. DP 12 juta, angsuran 3 jutaan. Ah, 3 4 jutaan. Tahun. Keren, keren, keren.
Nih, jadi teman-teman cukup bawa uang 12 juta, proses, mobil bisa langsung bawa pulang ya? Betul sekali. Itu berapa kali bayar tuh? Itu kurang lebih sekitar 47 bulan. 47 bulan ya? Ya. Oke, pajak per tahun berapa nih buat Avanza? Untuk pajak per tahun sih kurang lebih 3 jutaan ya, karena CC 1.300. Siap, pajaknya ya. Panjang ya? Pajak panjang, bulannya bulan 3, bulan tahun 3, depan. Tahun 2022 ya? Iya. Keren Belanda nih. Masih jauh. Siap. DP 12 juta teman-teman. Betul, silakan dilihat. Iya, nah tampilan interiornya ada nih, saya sisipin ya teman-teman ya. Ya, boleh, boleh. Oke, siap. Kita lihat ke samping deh bro. Oke, silakan. Nah, di samping ada mobil apa ini bro? Ini mobil, istilahnya mobil family banget. Betul. Ya, rasanya aman banget, nyaman banget sih. Iya. Nah, ini Innova 2017 bensin. Bensin tipe Matic. Apa ini bro? Ini tipe G. Tipe G ya? Ya. Oke. Okay. Innova Reborn tipe G 2017 Matic bensin ya, Matic bensin. Udah jalan berapa ini kilometer? Nah, ini kalau untuk kilometer baru 70 ribu. 70 ribuan? Ya. Siap. Maklum nah. Namanya mobil ya. Iya, dan nah, ini mobil tapi asli. Bandal juga tapi dan asli ya kilometer ya. Ya, kilometernya asli tanpa puteran. Siap, dan kerennya meskipun tipe G, dia kayak tipe V nih interiornya. Sudah pakai wood panel ya? Betul sekali, sudah pakai wood panel, dalamnya terus udah gitu. Masih rapi semua ya? Masih ori. Masih okay. Ori. Oke, ini harga buka berapa nih bro? Kalau untuk harga buka, ini harga cash ya kita ngomongnya ya. Iya. Kalau kemarin tuh banyak orang yang harga kredit. Mm-mm. Nah, kalau ini kita ngomong bahasa cash itu 238 nego. 238 harga ya, cash ya? Iya, jadi kita nggak mengurangi harga lah atau tidak membohongi. Betul. Tapi kalau teman-teman mau kredit juga bisa ya, dong ya? Bisa dong, pasti. DP bisa. Dan angsuran berapa ini? Kalau untuk DP sih kurang lebih sekitar 47 juta. Uh-uh. Nah, untuk angsuran kurang lebih 4 jutaan. Itu selama 4 tahun ya. 4 jutaan 4 tahun? Iya, betul sekali. Oke, masih reasonable karena mobil ini masih mewah, masih nyaman. Betul. Harga cashnya di 238 ya? Betul sekali. Pajak per tahun berapa sih? Pajak per tahun kurang lebih sekitar hampir 6 juta lah. Hampir 6 juta ya, 5 jutaan ya. Siap. Nah, ini teman-teman Innova Reborn dan di sampingnya ada mobil apa tuh, bro? Baik, untuk yang satunya lagi kita kakaknya nih. Ini dia nih, si Bongsor ya. Si Bongsor, Fortuner. Fortuner 2012 G biasa ya, G biasa. G biasa. Matic diesel. Wah, diesel. Ya. Irit dong ya. Pasti dong, mesinnya bandel. Betul. Gitu. Nah. Wah, ini bannya tebal banget ya. Nah, kalau ban mah memang dari sananya kita punya tebal. Iya. Kilometer itu. Berapa ini, bro? Kalau untuk kilometer, jujur kalau untuk kilometer itu kurang lebih di angka 100 ya. 100 ribuan ya? Iya, 100 ribuan. Tapi yang penting asli ya? Yang penting asli, bukan puteran. Jadi aman. Betul. Kita mainnya mobilnya, mobil bukan bekas banjir, bukan bekas tabrak. Dan kilometer pun aman. Sudah dicek sama OLX. Nah, yang paling penting mesin kaki-kaki sehat dong ya. Betul, pasti. Jadi mobil tinggal pakai ya? Tinggal pakai, tinggal pulang kampung. Oh, oke. Okay. Sekarang udah boleh kayaknya. Boleh, nggak tahu dah. Nah, ini harga berapa ini bro? Kalau untuk harga, ini nggak jauh beda sama yang Innova. Mm-hmm. Ini kita samain aja 238. 238. Ya. Siap, dapat diesel ya? Dapat diesel Fortuner, lebih mewah. Betul, gitu. Lebih gaya ya. Bukan main. Oke. Okay. Ini kalau mau kredit nih, Bro. Ya. Seperti apa nih simulasinya nih? Kalau untuk kredit, ini maaf agak sedikit lupa. Mm-hmm. Untuk DP-nya sih 46 juta ya. DP 46. Iya, untuk angsuran 6 jutaan selama 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, betul sekali. Oke. Pajak berapa sih buat kalau pajak kurang lebih ya, yang saya cek itu sekitar 7 jutaan ya. Oke, di 230 jutaan ya. Bisa bawa pulang SUV diesel ya. Betul sekali. Keren. Kita ke depan bro, ke pojok siap. Sana bro. Kita balik lagi. Kita balik lagi untuk melihat updatean mobil di sini. Nah. Lagi-lagi kita ketemu dengan mobil sejuta umat. Iya, Avanza teman-teman. Avanza. Kalau tadi tipe E yang upgradean seperti tipe G, betul. Ini tipe G asli ya. Betul sekali. Oke, real. Tahun berapa ini bro? Ini Avanza tipe G manual 2016. 2016. Betul sekali. Siap, manual dan ini kilometer berapa, Bro? Untuk kilometer masih rendah sekitar 70 ribuan. 70 ribuan. Iya. Oke, asli dan servis record ya. Betul sekali, servis record tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Betul sekali. Nih, buat teman-teman semua yang takut keserempet nih, bagian belakangnya sudah ada bumper towing. Nih. Iya, jadi sudah lebih ada aman towing. Ya. Jadi kalau ada motor nyusruk nggak kena. Iya.
Kecuali motornya loncat ya. Iya. Ini harga berapa sih, Bro? Buat yang untuk kayak harga ini kita murah aja, Bro. Sama kayak yang 2018. Mm-mm. Ini kita buka 136. 136 harga ya. Cash ya? Ya, harga cashnya. Oke, warna silver, catnya masih mulus semua ya? Masih ori, Bro. Masih cakep. Siap. Nah, bukan bekas banjir dan bukan bekas tabrak, itu intinya. Nah, kalau itu sih jaminan, teman-teman. Jadi filter mobil di sini itu double filter. Selain dari showroomnya, di filter juga sama OLX Autos ya? Betul, betul. Okay. Dan untuk pajak nggak usah khawatir, tahun depan Belandanya masih jauh. April ya tahun depan. Iya ya? Betul. Siap. Kurang lebih kisaran di angka 3 jutaan pajaknya ya. Pajak 3 jutaan ya. Oke. Kalau mau kredit nih, Bro, DP dan angsuran berapa nih? Nah, kalau untuk kredit memang dia agak tinggi dikit dari yang hitam. Kalau hitam 12, kalau ini 13. Beda sejuta. Iya. Tapi dapat tipe yang lebih tinggi ya. Betul sekali. Oke, angsuran berapa nih? Kalau untuk angsuran kurang lebih sekitar 3 jutaan selama 4 tahun. 3 jutaan 4 tahun ya. Betul sekali. Keren nih, teman-teman. Avanza G 2016 cukup DP di 13 juta ya, Bro. Betul ya. Betul sekali, betul. Kita geser lagi deh, Bro. Boleh, silakan. Nah, kalau ini tadi pas saya baru datang, kayaknya habis di DP nih. Sudah terbooking, mohon maaf. Mohon maaf nih teman-teman. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau nyari X-Trail, siapa tahu stoknya ada, coba deh. Kalau teman-teman baru mampir, telepon saja Mas Aldi ya. Betul sekali. Oke, kita geser lagi, Mas. Boleh, silakan. Nah, kalau tadi Avanza, ini ada saudaranya nih, Xenia. Iya. Kalau Xenia ini, ini matic, sorry, manual. Manual? Iya, lebih ekonomis, lebih murah spare partnya. Nah, lebih irit ya? Lebih irit. Siap. Betul sekali. Kalau yang ini tahun berapa sih? Nah, kalau ini Xenia tipe R ya. Tipe R manual 2013. 2013? Betul sekali. Oke, udah jalan berapa kilometer? Kalau untuk kilometer itu kurang lebih di angka 100. 100 ribuan ya? Ya. Nah, wajar sih ya. Karena 2013, kalau per tahunnya, kalau menurut bengkel resmi itu 20 ribuan. Betul, ini masih di bawah 20 ribu. Betul. Ya, rata-rata per tahunnya. Iya. Dan kalau Avanza Xenia sih durabilitas luar biasa ya. Kaki-kaki ini masih anteng ya? Kaki-kaki masih mantap. Masih tinggal mantap. Tinggal jos, tinggal dibawa pulang ke rumah. Siap. Dan jalan-jalan. Mobil 3 baris, irit, harga berapa, Bro? Kalau untuk harga, jujur nih, kita masih bisa nego 110 juta aja. Nah, nego langsung aja sambil ngopi ya? Betul. Kita ngopi, kita buatin. Siap. DP berapa sih, Bro? Kalau untuk DP, karena mobilnya agak sedikit tahun old ya, 2013, jadi DP-nya sekitar 25 juta. 25 juta. Ya, angsurannya cuma lebih murah. Berapa tuh? Kepala 2 juta? Di bawah 3 juta justru. Tuh, masih kepala 2 jutaan. Betul ya? Betul sekali. Oke. Nah, Xenia, teman-teman, kondisi masih segar. Nego langsung saja ke Victoria Motor ya. Betul sekali, betul. Pajak berapa sih? Kalau untuk pajak kurang lebih 2,9. Tuh, pajaknya juga udah terjangkau ya. Iya, betul sekali. Oke, kita geser lagi, Bro. Boleh, silakan. Nah, kalau tadi ada Innova Reborn, ini ada versi seniornya nih, betul. Innovanya. Tahun berapa ini, Bro? Nah, ini Innova tahun 2008. 2008. Betul, tapi tipe E ya. Tapi yeah, udah di-upgrade sih, upgrade G. Oke. Okay. Nah, ini cuman pemanis seperti itu. Tapi sudah di-upgrade G. Seperti itu. Udah AC-nya pun sudah double. Oke. Okay. Orang pertama dari baru. Kaki-kaki masih oke. AC masih dingin. Nah, ini bensin atau diesel nih? Nah, ini dia yang membedakan. Ini diesel manual. Wow. Agak langka dikit ya. Mungkin betul, kalau menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman, saya tidak tahu. Oke, diesel manual dan khusus Innova ini masih bisa mengkonsumsi biosolar ya? Betul sekali. Cukup 2008. Solar goceng ya? Betul. Solar. Solar, biosolar nggak perlu. Solar aja udah perlu. Betul. Makanannya 2008. Dan ini mobil mesinnya bandel luar biasa, teman-teman. Betul. Kilometer udah jalan berapa ini? Kalau kilometer kurang lebih ya, kurang lebih di angka sekitar 100. 100 ribuan ya? Iya, betul. Oke, sekali. Wajar sih ini sudah berusia 13 tahun ya? Betul sekali, 2008. Kredit masih bisa nggak? Kalau untuk kredit sih masih bisa. Kalau misalkan mau, tinggal datang ke kita. Okay. DP murah. Kurang lebih di sini DP-nya kita sekitar 40 juta. 40 juta? Iya, untuk angsurannya 3 jutaan selama 4 tahun. 3 jutaan 4 tahun ya? Betul sekali. Dapat mobil keluarga bermesin diesel, teman-teman. Betul. Pajak berapa nih? Kalau pajak, itu kurang lebih 4 jutaan. 4 jutaan? Betul sekali. Oke, kita ke depan deh, Bro. Baik, ada mobil keren nih di depan nih.
Nah, di depan ada Mitsubishi Pajero Sport ya. Benar. Di depan, Bro. Pajero Sport Dakar Ultimate. Dakar Ultimate 4x2. Ya, betul. Kilometer berapa, Bro? Kilometer sudah 100. 100 ribuan? Ya, 100 ribuan. Oke. Nah, untuk Pajero ini harga berapa, Bro? Untuk harga, kita buka harga masih bisa nego. Kurang lebih sekitar 430 juta. 430 juta. Betul, oke, 430 juta nego dapat Pajero Sport ya. Betul sekali. Pajaknya berapa ini, Bro? Kalau untuk pajak kurang lebih sekitar 8 juta. 8 jutaan. Betul. Oke, nah info lebih lanjutnya datang langsung saja ke showroom ya, Bro, ya. Betul, betul sekali. Siap. Nah, mungkin seperti inilah update stok sementara dari Victoria Motor. Nanti kita akan update lagi, dan kalau teman-teman ada mobil yang berminat, langsung datang, jangan sampai keduluan orang lain ya. Betul, betul. Semoga sehat selalu, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak, Mas Aldi ya.